Halo, welcome back to my channel. Oke, kali ini kita bakal buat treat di baut ya, teman-teman ya. Ini cara kita buat treat baru di bahan materialnya ini baja ya, membuat baut atau treatnya nut, atau bisa dibilang mur. Simple aja ini toolnya, pakai tap ya, tap set. Ini kita punya tap set dari berbagai macam ukuran, yang dari ukuran halus ya kan 0,75 sampai dengan yang kasar yang 1,5, dari ukuran baut yang 1/4 sampai dengan setengah, bahkan sampai kepala botang 22 ya. Oke. Oke, ini bahannya bisa kita coba langsung cara membuat tapan baru. Kita pakai yang ya untuk ukuran kepala 16x1,5 untuk segini. Kita harus punya tool setnya tetap. Jadi sudah kita coba satu baut, sisanya kita coba lagi untuk penetapan ini untuk U-ball ya, U-ballnya spring di sini ya. Apa makan? Sudah mau selesai tahap finishing, nanti bisa kita tes pakai nutnya apakah masuk threadnya. Ya, bisa dicoba nutnya. Pas ya, masuk. Ini kembali seperti normal. Bermodalkan tap aja ya, yang penting lengkap tapnya. Ukuran kepala bautnya yaitu 16 ya, 16x1,5 ukuran perutnya ini. Nah, ini 1,5. Kita bersihkan nanti
kita pasang. Oke, sekian dari kita.